Kepastian dengan awal puasa kian diungkapkan kena Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz ni sela-sela kegiatannya. Sekian Wali Kota Cirebon wis dua izin sing mendagri kanggo ngelakuakan rotasi khususnya eselon loro. Dekatnya mengkonon Wali Kota durung mestiakan siapa baik yang bakal dirotasi ambil beli gawe keder SKPD komposisi yang masih kosong. Aziz nambahkan pira minggu mau ana pengisian jabatan kang kosong karo ngupai jabatan anyar kanggo PNS sebab penempatan sedurunge wis dilangkakan madai karo aturan kaya UPTD pendidikan. Aziz ngarep awal puasa kang bakal gage dikelar ambil bisa ndeleng dinas apa baik menggelar open bidding tapi durung ana promosi jabatan. Wali Kota nambahkan, beli mesti jabatan PLT bakal digelar open bidding sawise pelaksanaan rotasi eselon loro. Rencananya bakalana minimalnya 6 jabatan eselon loro kang bakal dikosongakan, tapi Aziz durung jelasakan SKPD endi bae kang bakal dikosongakan. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.